Okay, kita nak unboxing apa panggil? Hiasan, hiasan dalam rumah. Dia peta, peta dunia. Peta dunia. Peta dunia, tapi dia orang kata untuk hiasan dinding lah. Susah ni pakcik ni. Kecil je kotak ni. Dia besar tau. Tak dinding. Okey. Ni apa? Dia punya apa? Oh, saya tahu je nak bagi plus. Okey. A map of the world. Kita kena pakai, kita kena letak ni dulu. Kita kena letak peta ni dulu. Besar peta dia. Kita kena cantumkan ke... Haa, bangun Zara. Kau nampak? Saya takut tercabut. Kita kena pasang susu. Ya, yang ambil seletik bawah tangga. Simpan pisau. Haa, ini saiz dia. Bang, jangan bang. Jangan sampai tercabut dia punya ni. Ya. Dia punya apa? Nombor-nombor dia sama. Jangan sampai tercabut. Abang, ada dalam abang, apa ni bak? Balkon. Abang, apa ni bak? Tak tahu. Nak lah. Cuba buka. Dia boleh buka. Bukan, ada sentik. Boleh buka. Cuba tarik, tarik sana ya. Cuba. Panjang ni. Kosong. Ini saiz yang paling besar ke? Ha? Saiz yang paling besar ke? Ataupun... Bang, tepi bang, tepi bang. Lagi lagi. Boleh besar. Bawang. Bawang, bawang. Dia ada, kalau tak silap dia ada tiga saiz. Nombor satu. Okey dah, cepat dulu. Pergi bang. Pergi bang. Tak nyanyi bang. Dadah, kapal. Kapal. Jangan, jangan, jangan usik. Nanti ia hilang. Teruskan merancang. Punya cara pasang dia, dia bagi ikut nombor. Kat sana boleh nombor, tapi kita tengok berdasarkan sini. Kita susun dulu ni kat bawah, then barulah kita lekat ke sini. Okay. Dia ada susunan kat sini. Alright.
tak ada orang ini. Tapi cari dulu kedai runcit kamu main. 32B ada. Ni ada kat sini. Eh, ni ada? 32B. Ha. Lepas tu 37, 36. Ke 32A awak? Eh, ke B ni. Eh, dah tu. Cuba bagi abang. Oh, ada dua. 32A, 32B. 32B ada dengan abang ni. Soalan dia, di mana Bukit Tobak? Tiga dua A? Mana? Oh, ni tiga dua B ni. Tak boleh, kena 32A dulu. Macam gambar kucing. 31A dia. Oh, ni 32A. 47. Ada sini. Lepas tu 31. Nak kalau ngecak ke? Satu-satu. Kan berdiri. Tu urut tu nak buat tak? Nombor urut. Sebab ada dah udin dah. Urut. Abang kata nak buat yang negara dulu. Sebab Lala nampak buruk ni. Kan dia kena jalan sekali sebab tak nanti dia lari, dia sebelah-sebelah. Tiga dua ada kat sini ke kat situ? Okay, next abang nak nombor apa? Next, dia kena bersambung tau. So next 32 sahaja. Sekarang 32 je. Zara nak ikut. Zara nak ikut. Okay, dah 1 jam. 1 jam kita dah pasang sebahagian besar. Lagi setengah jam kot. Lagi setengah jam siap kot. Kita tunggu lagi setengah jam. Ada 26. Cari 26. Top 3, 6 lagi sikit guys. Okey, kita dah siap tampal. Kita siap tampal semua. Tak. Okey. So, next apa yang kita kena buat? Kita kena popek dia punya ni. Buang dia punya tapik lapisan luar dia ni. Baru dah kita dah boleh dapat macam ni. So, kita buka semua. Okey. Sekarang kita tunjuk hasilnya. Kita kena buka satu-satu semua sekali ni. Okey. Okey, ini dia final product. A map of the world. So kalau korang nak tampal kat rumah bolehlah. Size dia kira-kira lebih kurang 5 kaki. Semua sekali lebih kurang 5 kaki. Bolehlah ajar anak-anak kat mana Asia, kat mana North America, kat mana South America, kat mana Europe, kat mana Oceania, kat mana Afrika, semua bolehlah ajar kan. Bolehlah buat decoration, alright.